Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Menteri Pelancongan, Seni dan Kebudayaan Tiong Kim Sing sepatutnya ditahan kerana menghalang penjawat awam dalam melaksanakan tugas awamnya, menurut seorang pegawai anti rasuah bersara, Bahri Muhammad Zin, yang merupakan bekas pengarah bahagian operasi khas SPRM berkata, Tiong sepatutnya menimbulkan syakwa sangka tentang dakwaan rasuah melibatkan pegawai jabatan immigration dengan SPRM dan bukannya mengambil alih perkara itu sendiri. Jika saya jadi pegawai immigration itu, saya akan warning menteri itu dua kali agar jangan ganggu kerja saya. Jika kali ketiga dia masih tidak dengar, saya akan tangkap dia atas kesalahan mengganggu tugas penjawat awam, katanya. Bahri mengulas laporan kejadian Tiong melawat pejabat jabatan immigration di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 28 Jun itu untuk memeriksa aduan seorang warga China yang dinafikan masuk ke negara ini. Tiong mendakwa dokumen pelawat itu teratur dan pelancong berkenaan menjadi mangsa rasuah yang akan didedahkannya. Warga China itu akhirnya dibenarkan masuk berikutan campur tangan menteri. Dakwaan itu telah mendapat perhatian daripada SPRM yang berkata pihaknya akan menyiasat perkara itu. Bahri juga menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengambil tindakan terhadap Tiong yang menurutnya telah menjadi liability kepada kerajaan. Inisiatif Perdana Menteri pergi melawat counter immigration boleh diangkat ibu jari. Tapi seelok-eloknya PM panggil menteri itu, tanya dia, di mana pegawai immigration itu langgar prosedur.